Dengar. Kenapa kita enggak diam. Kalau enggak disuruh selawat, jangan selawat. Kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Kenapa kita dianjurkan untuk bersolawat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dalam agama Islam ada banyak. Karena beliau kan siapa? Nabi Muhammad. Ya, satu lagi tadi, karena agama Islam menganjurkan untuk bersolawat. Menganjurkan untuk berbuat amalan. Salah satunya adalah amalan untuk bersolawat. Ya, karena bersolawat itu masuk ke pari. Apa tadi? Merupakan salah satu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus memenuhi satu kewajiban kita, yaitu mengikuti tingkah laku daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu bukti cinta kita adalah membaca salat. Itu dia. Allah pun memerintahkan kita sebagai umat Islam senantiasa memanjatkan salawat pada Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Coba tengok Al-Ahzab ayat 56 Al-Quran. Al-Ahzab ayat 56. Yang lain rapi kakinya, tangannya bersih loh depan. Al-Ahzab ayat 56. Terus saja ayat Al-Ahzab di situ cari. Di nama-nama surahnya kan ada. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Al-Ahzab ayat 56 ada? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak? Belum dapat. Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Al-Ahzab ayat 56. Ada? Ada. Apa bacaannya, Bi? Bari apa bari bacaannya bari? Bari. Innallaha wa malaikatahu. Baca. Ayat berapa tadi surah? Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Mana ada innallazi? Innallaha wa malaikatahu. Ayat 56. Tahu enggak? Al-Ahzab ayat 56. Dapat? Ah, itu dia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallim. Artinya Abi, wahai orang-orang, sesungguhnya Allah dan
bersalawat untuk Nabi, wahai orang-orang yang beriman. Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah itu, dengar semuanya dengar enggak? Apa suratnya namanya tadi? Rajab. Ayat berapa tadi? 6. Kok cantik Al-Quran yang dari siapa nih? Oh iya. Dari siapa? Oh, Al-Quran dari rumah. Di Al-Quran dari siapa nih? Oh. Dengar ya. Al-Ahzab ayat 5. Itu dia perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita bersalawat. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat apa? Bersalawat untuk nabi. Allah dan malaikat aja bersolawat. Woi, dengar. Allah dan malaikat bersolawat. Maka daripada itu kita juga sebagai umat Nabi dianjurkan untuk banyak amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah amalan bersolawat. Karena solawat itu tadi apa, Bari? Solawat tadi apa? Coba, kadang-kadang kita dengar nih ya, orang ceramah nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak lupa kita juga memanjatkan doa dan salawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan syafaat kelak di akhir yaumil nanti. Ada gitu sering enggak jumpa? Di wirid-wirid ya kan? Di malam ketiga yang banyak orang datang pulangan dapat bon. Ramai dapat bontot. Tapi alhamdulillah datang dapat bontot. Mereka juga mau mengharapkan syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu tapi ada suatu kewajiban kita yang memang harus kita juga. Halo. Kalian kok malah ngopi di sini ya? Ngobrol sendiri. Ini ada yang bicara di sini. Aduh. Besok aja pakai mic baru tahu kan. Mau pakai mic biar kuat suaranya. Tapi iya, kita dianjurkan. Katanya Haji Maul. Jadi ada aja. Tapi kita ada dianjurkan. Dianjurkan bukan untuk berselawat, tapi kita dianjurkan untuk cin. Cinta. Cinta ke kepada Nabi. Kita ini harus banyak-banyak merindukan Nabi kita. Karena kalau Nabi kita gak turun, gak bawakan ajaran agama Islam ini, gelap semua dunia. Makanya Nabi itulah yang bawa agama itu dari zaman hitam kelam-kelambu menjadi zaman yang terang benderang saat ini. Inilah sampai agama Islam itu kemari. Jadi agama Islam itu bukan dibawa, woi, agama Islam itu bukan dibawa sama angin. Bukan dibawa sama air. Bukan dibawa sama ombak. Tapi yang bawa agama ini adalah Nabi kita Nabi Muhammad. Makanya kita harus banyak-banyak kita merindukan Nabi kita. Salah satunya hari yang paling dianjurkan untuk bersolawat adalah hari Jumat. Makanya banyak-banyak kita bersolawat agar kita dah. Banyak-banyak kita bersolawat agar kita mendapatkan siapa? Kan udah tahu bulan sapaannya kan? Sapaan itu adalah seperti penolong. Nah, itu dia. Ngerti? Macam bonus dia. Sapaan, yang penting kita bersolawat. Mau ke masjid kita, solawat. Jadi jangan main-main sama selawat ini. Nah, jadi ada berapa selawat tadi, Bi? Ada berapa tadi? 9. Woi, 9 selawat. Nah, yang udah hafal itu jangan sampai kalian lupa. Yang belum hafal, dihafal.
Gak tahu ya. Ada HP kan? Ada HP enggak? Yang ada HP, cuma HP tetangga. Ada langsung klik selawat Nabi Busro Lana. Luar dia. Busro Lana. Apa tuh? Oh, paten. Yang apa nanti ya pilih bisa nampil. Yang enggak apa nanti cuma bisa menon. Non. Apa-apa? Selana. Selana paten. Pokoknya tadi ada 9 itu apa? Pokoknya yang 9 tadi dihafal. Satu apa satu tadi? Selawat apa? Selana. Ulo kafi. Dua. Pak ya kalau enggak ditulis. Selawat. Yang pertama. Allahul kafi. Dua. Yang kedua. Rahmatan. Alamin. Yang ketiga. Kan kita buat rahmatan lil alamin, oke? Pari, ayo. Situ aja ngapain ke depan? Situ aja. Ya, bawa. Enggak gua enggak dengar kan? Nah. Ya. Ikutinlah semuanya. Ya Allah.
dunia. Ada lagi itu kan? Apa? Tapi secara kan ya keren kayak gitu, gak rapi. Tau. Maunya itu jangan kayak gitu. Rapi, bi, rapi, buah rapi. Jangan suka-suka hati. Woi, bisa gak rapi, rapi, dihayatin. Jadi terkontrol dia suaranya. Kalau kayak gitu kan nggak kontrol dia. Bisa nggak kira-kira? Coba-coba yang tertib. Dari duduk dulu. Yang enak suaranya. Ya mansalai tabiuli ambia. Cak yang enak gitu. Yang enak, bisa. Tangan dulu semua, tangannya di atas meja, tangannya di atas meja. Apa mau pakai gitar, Bi? Apa mau pakai gitar? Pakai ya. Lebih mantap ya. Hah? Lebih mantap. Gitar. Oke. Suara siapa nih? Abi luar. Ya mansalah dari kuliahnya. Ya mansalah. Mana? Bisa enggak? Nanti kalau bilang masuk ya. Allah Muhammad.
kalau dia ada yang kontrol enak. Tapi kalau kayak tadi ada yang muamat, duar pecah speakernya ya. Gak bisa kita ini ya kan? Bisa serah ya? Serah lah, namanya pakai suara. Kalau gak mau serah, gak usah nyanyi. Diam aja kayak Azril. Ya kan, Azril? Jadi ya. Oke? Udah lah ya kan? Sikit aja. Mahal kalau ayam ini gitar mahal bayarannya. Kalau gak sanggup bayar ya kan? Start it! Pulang boy, mau kita lari. Pulang ya, Bo? warna putih. Ada. Kalau belum warna putih. Ini ada teman kita syukuran Al-Qur'an, dia udah lama naik Al-Qur'an dan sekarang dia proses penghafalan dan hari ini dia mungkin ada rezeki dan syukurannya. Semoga apa yang diberikan ini menjadi darah daging kepada kita dan bermanfaat buat kita semua. Amin. Ya Allah. Semoga yang memberi ini dilimpahkan rezekinya dan dimudahkan dalam menghafal Al-Qur'annya. Amin. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Dimudahkan segala urusannya. Amin. Dan dikabulkan semua hajat dan doanya. Anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin. Mau nggak kira-kira? Azril, bagi ke belakang. Bagi ke belakang, belakang. Bagi ke belakang, belakang. Bagus kan? Udah empat. Dan dia Madit, daripada rebutan keren. Ayo! Madit. Jaki. Jaki. Lupi. Pami. Azril. Guna. Hey, siapa yang belum datang? Kevin, Tama, Abi, Bapak, itu Red, Bapak Haji, Putra, Tama, yang Kevin mana sih? Yang nggak datang berarti nggak ada. Alhamdulillah. Ustaz Marsal mau nih. Ada yang main Al-Qur'an sama Marsal? Nih. Al-Qur'an 2. Ya, Peggy. Peggy semalam ya. Bosan.
Dua. Mama cari, mama cari. Al-Quran. Al-Quran dua. Jumat barokah, Jumat berbagi. Ya. Oke. Kita cari pertanyaannya ya. Kita cari pertanyaannya ya. Nabi Adam diusir dari surga. Gara-gara makan buah? Nabi Adam diusir dari surga. Gara-gara makan buah? Siapa yang ngusir Nabi Adam? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Adam. Ya. Kemudian Nabi Adam itu tempatnya di surga. Ya. Lalu ada dua makhluk Allah yang disuruh menyembah Nabi Adam. Sebutkan dua makhluk itu. Iblis. Tunjuk tangan berdiri, angkat tangannya berdiri. Iblis. Dua makhluk Allah siapa? Allah. Fir'aun nama Iblis. Hah? Fir'aun nama Iblis. Ini sama setan ya? Ikan sama setan itu sama. Siapa ya? Fir'aun. Jadi? Ya. Fir'aun nama Iblis. Aduh. Allah Subhanahu wa taala. Jinama. Salah. Nah. Apa tadi nanti? Berdiri. Aku lalu sama jin. Jangan ketawa. Nah, dicari. Siapa coba? Iblis. Ah, satu lagi. Iblis sama jin. Ini yang cewek. Allah dua-dua itu disuruh menyembah kepada Iblis sama malaikat. Ya, Iblis sama malaikat. Ya. Iblis sama malaikat dari luar ya. Udah. Jangan berantem. Yang Iblis malaikat berdiri. Ayo ya di luar ya. Dah.
sini sini sini. Kita adu lagi. Kita adu lagi, kita adu. Kita adu. Ini pertanyaan untuk mereka berdua, yang menang dapat hadiah. Oh, lawan di luar deh. Dengar ya. Nabi Adam diusir oleh Allah Subhanahu wa taala ke mana? Ke dunia. Dunia. Berata yang Dunia. Bumi. Ke daratan. Ke dia. Salah. Berarti enggak ada? Bisa enggak nonton kongsian? Enggak bisa lah ya. Ayo. Kota aja. Dah. Lama. Urut 1. Bagus. Jam 5 loh. Pulang apa ya pulang? Pulang untuk Al-Qur'an ya. Enggak usah antum. Dah. Tukang becak. Habis ya. Sayang saya. Bahasa ayah angka tukang beca. Pertanyaannya? Habis. Siapa yang belum impak hari ini? Saya. Silakan impak. Ayo, tertib. Sudah jam 5 rupanya. Kakak ada dapat juga. Bukan. Ayo, tertib. Yang terakhir ngutip Sam. Yang terakhir ngutip Sam. Pertanyaannya maju ke depan, jemput kawan untuk pulang. Ya. Ya, orang Dika. Oke. Kita Kera. Ada berapa orang nih? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya, yang Kera ya. Dari Pahri. Kera, 1. Kera. Ya. Enggak, bilang satu. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tujuh. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Sebelas. Sebelas. Salah, orangnya aja 12. Kok jadi 13? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Satu ya. 10, 11, 12. Oh ya, 13. Gak mungkin. 13 siapa dia? 12 ya. 13 siapa? Rio. Aduil. 13. 13. 13. Gimana hasil pertanyaannya nih? Aduil aja sendiri. Gak mungkin hasilnya kan? Cuman aku tidak mungkin. Ya aku ganti Azril aja. Azril, tunjuk siapa orangnya untuk maju ke depan. Nah. Pertanyaan. Yang tahu tunjuk kawan yang bawa pulang. Yang betul dapat hadiah. Iya, yang betul. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk yang pertama. Ada dua makhluk yang disuruh sujud kepada Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk yang tidak mau sujud. Makhluk siapa itu? Iblis. Oh, si. Oke, okay, betul. Ya. Ayo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.